Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara tarik tunai di mesin ATM Indonesia dengan menggunakan kartu ATM Bank Taiwan. Jadi ini saya punya ATM Visa Bank Taiwan, yaitu Bank POS. Ini yang warna biru. Nah, di sana ada dua warna, ada warna hijau dan biru ini. Jadi itu sama aja, asal ada tulisan Visa. Pokoknya yang tulisan Visa warna apa aja pasti bisa digunakan untuk tarik tunai di ATM Indonesia. Untuk potongan, pasti setiap penarikan ada potongannya. Nah, untuk potongannya bisa lihat di video saya selanjutnya, nanti akan saya informasikan. Nah, untuk saat ini tarik tunai saya akan tarik tunai di Bank BRI, ATM BRI. Oke, selanjutnya kita ke ATM BRI. Sekarang langsung aja kita masukkan kartu ATM-nya Bank Taiwan. Ini saya menggunakan Bank POS. Oke, kita klik ini bahasa Indonesia. Terus kita masukin PIN-nya. Klik enter. Terus kita mau tarik tunai berapa? Umpamanya kita mau tarik 200 yang ini. Terus dari mana? Dari rekening tabungan. Ini ya. Dari rekening tabungan ini kita klik. Oke, sekarang lagi proses. Kita ambil ini kartunya. Nah, ini dia uangnya keluar. Oke, selamat mencoba.